Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari pekan sahabat syukur Bonsai TV dimanapun berada. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga sebaliknya untuk sahabat syukur Bonsai TV, di hari yang bahagia, di hari yang cerah ini, semoga sahabat syukur Bonsai TV dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Nah, kali ini saya coba untuk melakukan eksekusi bahan bonsai dari bahan mangkok, ya, mangkokan namanya. Ini tumbuh liar, ya. Sudah sama Pak RT, saya izin sama Pak RT. Pak RT, ini saya bongkar dulu, ambil aja. Nah, ini akan saya lakukan, coba akan saya olah. Tapi jujur ini karena bonsai liar panjang, ya. Ya, di batangnya masih panjang-panjang semua, belum saya bongkar sama sekali. Saya harus bentuk karakter seperti apa. Nah, akan saya bongkar nanti, akan saya perlihatkan kepada sahabat syukur Bonsai TV. Ini namanya jenis bonsai, bahan bonsai mangkokan, ya. Dan juga mangkokan ini, bahan bonsai mangkokan ini mempunyai khasiat atau manfaat, yaitu jenis herbal, ya. Manfaat untuk herbal pengobatan seperti sariawan, daun mangkokan. Tapi cara pengolahannya saya mohon maaf kurang memahami, hanya sekedar mengetahui manfaatnya saja, ya. Nah, sahabat syukur Bonsai TV, kita lihat yuk videonya bagaimana cara membentuk karakter bonsainya. Kita lihat, kita simak sama-sama belajar, karena saya jujur masih pemula untuk belajar bonsai-bonsai yang seperti ini. Jadi ini juga ada bonsai lain, ini juga saya nggak tahu ini jenis bahan apa. Ini juga saya dapatkan dari tanaman liar yang berada di tanaman depan halaman rumah, ya, seperti ini. Kemarin sore saya bongkar, saya pindahkan ke pot yang seperti ini, akan sebentuk karakter bonsai juga. Maka kita sama-sama belajar, ya, kita perlihatkan bagaimana cara membuat karakter bonsai tersebut. Kita simak videonya, dan jangan lupa untuk sahabat syukur Bonsai TV, ini adalah jenis bahan bonsai mangkokan. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga sahabat syukur Bonsai TV. Proses demi proses yang saya lakukan lebih dari 30 menit, ya,
saya lakukan perapian-perapian dan pindah pot ya. Saya pindahkan ke pot ini. Alhamdulillah hasilnya baru sementara seperti ini pemirsa. Ini jenis bonsai, bahan bonsai mangkokan ya. Sebentuk karakter seperti ini sementara. Dan sisanya itu potongan dari potongan batangan-batangannya akan saya tanamkan kembali ya, karena ini tumbuhan, tanaman ini mudah tumbuh ya. Kita potong batangnya langsung kita tancapkan lagi ke tanah berikutnya, insya Allah tumbuh lagi. Nah itu sisa-sisanya belum saya rapikan ya, karena waktu yang mungkin kurang memungkinkan ya, waktu yang kurang mendukung dan harus beristirahat sebentar. Dan kita fokus di bonsai mangkokan ya, seperti ini bonsai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya juga maaf, mohon maaf karena masih tahap belajar ya. Nih karakternya seperti ini bonsai. Oke, terima kasih untuk sahabat Syukur Bonsai TV. Jangan lupa tonton videonya, di like, comment, subscribe, dan bagikan kepada keluarga besar Anda agar Syukur Bonsai TV bisa berkembang dengan baik. Ya, kita fokus di bahan bonsai mangkok ya, seperti ini. Dan ini bahan bonsai lainnya belum saya kasih nama ya, karena bentuk seperti ini dan masih belum saya apa-apakan ya, baru saya apaikan dulu di pot yang lain. Ini masih bahan juga bisa. Dan yang ini saya berusaha mengolahnya seperti ini hasilnya ya, meliuk-meliuk, nggak tahu seperti apa, pokoknya lihatnya enak nih, pandang mata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.